Oke pemirsa, jadi ini adalah sebuah kantor yang kita setting menjadi kantor kita. Jadi semua nanti isinya di sini adalah agen-agen kita. Jadi Irma itu taunya datang ke kantor ini karena dia ditawarin untuk world tour atau keliling dunia. Tour dangdut, konser dangdut keliling dunia. Tapi ini cuma palsu doang, semuanya orang-orang kita. Nanti ada agen Santi yang jadi Nurlela penyanyi dangdut yang akan nyinyir ke Irma. Dan juga ada agen Andre yang menawarin job tersebut. Tapi ujung-ujungnya akan kita kaitkan dengan prostitusi online yang lagi marak terjadi. Oke, Irma datang. Langsung aja, agent Santi, lo jadi Nurlela ya. Lo ngeliatin Irma sambil nyinyir. Oh ini penyanyinya, pokoknya lo selalu meremehkan Irma deh. Lo gaya lo sengah aja. Siapa ya? Saya Irma Darmawansa. Oh ini? Iya, ini yang baru itu. Yang oh ini yang kamu bilang kerja. Tadi sayang, ya udah masuk mas. Oh iya. Ya masuk mbak, masuk. Masuk mas. Ya, saya Andre. Iya, asisten saya. Oh iya. Boleh silakan duduk. Ayo mas. Sayang, ini yang baru. Iya, ini yang baru. Tutup dulu pintunya. Oke, maaf ya, ini agak kita emang buat ruang tertutup supaya bisa fokus. Oh iya, enggak apa-apa. Ya. Sayang, hati-hati duduknya, terlecet. Aduh. Sudah siap buat kontrak kita, kerja kita ada duet sama dia sih. Tadi dulu, ini kan saya kan waktu di telepon belum jelas banget nih. Iya. Tolong di briefing dulu, saya biar tahu detailnya, jadi saya bisa ceritain ke manajemen saya enak. Oh, jadi ini. Oke, okay. Andre bilang, nanti kamu akan duet sama Irma Darmawangsa. Nah, tapi Santinya langsung bilang, lo menolak ya, lo nggak mau. Ya nggak mau aku duet sama dia, lo nyinyirin aja. Mbak Irma nanti konsepnya, Mbak Irma bakalan duet sama Nurlela, nyanyi bareng. Apa? Aku duet bareng dia sayang, aduh ya mau lihat aja kan beda banget sama aku yang nol kayak gini, terus dia kayak gitu. Enggak sebentar. Kenapa Mbak? Turun lagi pamor aku sama dia. Mbak ini sayang. Siapa ya? Saya juga belum kenal dia sih terus terang ya, bukannya saya mau ngerendahin tapi saya pun nggak tahu dia. Gini Mbak, dia ini senior di produksi kita senior. Itu senior di sini ya, jangan saya udah panggung ke panggung dari seluruh Indonesia saya pak. Gak pernah saya ngeliat dia, maaf gitu. Dia offernya yang banyak Mbak, jadi Mbak jangan... Oh saya offer gak dikalah, bukannya saya mau sombong ya Pak ya. Ya saya gak tahu dia. Terus... Coba deh kalau memang situ lebih coba, dari saya, kita coba dulu coba, Mbak. Coba joget, bisa gak kayak saya gitu? Ya gak apa-apa, coba joget. Bisa gak? Bentar Mbak, kalau Mbak bilang gak kenal saya. Dia. Soalnya saya juga... Nah memang saya sih terus terang belum, enggak bentar saya mau telepon manajer saya. Ih gimana sih? Oke, Irma gak percaya dan dia telepon manajernya. Tapi tenang, manajernya udah kita kompakin. Kita bikin manajernya supaya Irma percaya dan tetap harus ada di sini. Pak, ini masih lama lagi gak Mbak? Soalnya bentar, saya juga mau pergi juga nih, ada acara Mbak. Ntar kalau udah selesai, lo kesini buruan ya. Iya. Nih ya udah Mbak, kalau emang Mbak masih meragukan dia, enggak apa-apa. Saya bukannya merendahkan, cuman kan Mbak ini tuh kayak ngerendahin saya gitu loh. Sorry. Kan Bapak ngundang saya karena Bapak tahu saya kan? Iya, saya tahu. Mbak. Saya enggak ngerendahin Mbak ya. Saya cuman lihat aja sih kan dari body itu udah kelihatan saya lebih sayang. Oh, penyanyi mah bukan cuma dari body, Mbak. Sorry, Mbak. Saya kenal Mbak karena saya juga kenal dia. Jadi saya bisa menduetkan Mbak sama enggak, dia. Enggak, saya juga maaf Pak, saya enggak bisa sembarangan duet sama siapa. Saya kalau mau kerjasama, mau berduet kah atau mau kolaborasi sama siapa, saya harus tahu. Sayang, kamu tuh salah orang deh kayaknya. Ini coba. Siapa sih sebenarnya, lo siapa sih? Mbak mau ke pasar, mau ke pengkolan depan, mau ke pengkolan samping, tanya Irma Darmawangsa. Apa? Irma Darmawangsa? Kayak nama jalan deh sayang. Tapi nggak kenal saya mah. Justru itu saking terkenalnya nama saya dibikin nama jalan, nama rumah sakit, nama mall. Tuh saking terkenalnya ya Mbak. Ya. Tetap aja sayang kayaknya. Catet ya. Mbak gini aja deh Mbak. Saya lebih baik lo datang ke sini, lama-lama saya naik darah nih. Berapa yang saya bayar? Maksudnya biar Mbak bisa langsung duet sama dia. Enggak, udah jelas ini. Dia itu murah mah udah terus nanti level saya jadi turun. Aduh, cari yang lain aja deh. Mbak Irma, sabar aja dulu. Aku akan jelasin dulu Mbak. Dulu. Bentar. Iya. Kita dengan kepala dingin dulu Mbak. Ini Mbak. Jadi kita emang ada. Bapak boleh ngomong tapi saya minta tolong Bapak suruh perempuan itu diam dulu, Pak. Oke, kamu diam. Oke, suruh tes Irma Darmawangsa nyanyi. Tapi lo komentarin negatif, lo komentarin jelek aja tuh kurang bagus. Aku mau dengar bagaimana nyanyi Mbak dan aku juga pingin stage edge-nya Mbak. Jadi kita bisa bentuk konsepnya seperti
apa nantinya, Mbak. Ya udah, kalau memang saya ngikutin Bapak, ya, keputusannya biar, harus sekarang ya. Iya, biar kita jadi atau nggak jadi, saya nanti memang mau dikontrak sekarang. Saya nggak mau buang-buang waktu di sini, ya Pak ya. Oke, oke. Kita biar profesional gini, Mbak. Soalnya juga lama. Entar dibawa aku. Oke, bisa nyanyi dan kalau bisa ada khasnya kan, Mbak? Karakternya ada, saya yang... biasa dikenal goyang donat. Oke, udah coba dia lihat goyangannya, paling juga nggak ada apa-apanya sama goyangan saya. Pak, maaf Pak, kalau bisa dia agak minggir-minggir aja dulu Pak. Hati-hati ya tuh mulut kalau ngomong. Oke, kita mulai Mbak. Aku mau lihat dulu. Ku bingung, ku pusing, jadi tujuh keliling. Abang jarwo membuat ku jadi tui. Aduh, Pak, telingaku saya. Mbak, kurang. Jelek itu, jelek suaranya, aduh. Ulang lagi orang itu. Ulang. Gimana Bapak mau konsentrasi, itu cewek ngomong terus. Iya, Bapak dengerin saya. Kok gitu sih sayang? Suruh ulang lagi, pokoknya sambil joget. Suruh ulang lagi, pokoknya setiap dia nyanyian joget, lu bilang jelek. Yuk nyanyi ulang Mbak sama goyangan khasnya Mbak. Memakan gak enak, tidur pun tidak nyenyak. Selalu teringat kasihku yang sangat terpandai. Tapi sorry Mbak. Gak level banget saya, gak bisa aku sama dia saja. Apa lagi nyanyi Pak? Dia dari tadi ngomong terus, saya mau denger dia nyanyi Pak. Iya. Saya lagi nyanyi ngoceh terus, coba saya mau denger suara kamu kayak gimana coba, sih? Oh, Nur Lela, coba nyanyi Nur Lela. Nur Lela terkenal di radio-radio ya. Oke Santi, sekarang giliran lo yang menunjukkan bakat lo, tapi tampilkan sejelek mungkin. Lo kan gak usah acting juga pasti jelek nyanyi lo ya. Iya, tapi lo nyanyiin lagu Irma ya. Tapi pas Santi nyanyi walaupun jelek, tapi Andre bilang bagus ya. Kita lihat nih Irma kayak apa reaksinya nih. Sirku bang gosir, gila gula Jawa. Sir boleh naksir, kalau abang cinta. Taruh Pak, itu lagu saya. Nyanyinya juga nggak begitu, nggak. Itu lagu saya. Coba cek di YouTube tuh lagu saya, Mbak. Enggak, ini pasti karena lagunya yang jelek. Iya. Biasanya kan lu bagus ya, saya. Biasanya bagus. Eh, kalau lagu jelek kenapa kamu hafal lagu saya? Padahal nyanyi udah salah, pales kemana-mana. Nggak usah, Pak. Bapak kan sebagai seorang produser, Bapak harusnya kupingnya peka loh. Saya tuh nggak bisa. Ini udah paling maksimal loh, Mbak. Mungkin karena lagunya kan. Saya tahu banget lagu saya. Maaf ya, nadanya kemana? Ini dia nadanya dari W ke C. Mbak, jangan gitu, Mbak. Mbak, saya bakal bayar mahal, tapi Mbak jangan menginap penyanyi saya dong. Oke, sekarang pancing Irma untuk ngobrol di dalam ruangan. Padahal itu kamar, Mau putus kontrak ya? Gak usah kontrak nih, gak usah kalau kayak gini. Mbak, di sini panas nih, sayang panas. Gimana kalau kita ke kamar aja yuk? Gimana Mbak? Kita ke kamar. Ngapain ke kamar? Ini kamar studio buat vokal. Jadi kata di sini kan tak jelek. Jadi siapa tahu masih bagus di sana nanti. Ayo Mbak, kita ke aja. Oh itu studio? Iya, di studio. Oh ya udah sekalian tes aja dia langsung ya. Iya, di sana mungkin lebih bagus. Iya, gak usah pegang saya Mbak duluan aja. Aduh. Nanti siap-siap ya, agen yang pura-pura jadi aparat langsung gerbek ya. Oke, ini udah masuk ke kamar nih. Langsung gerbek sekarang. Studio vokal mana kok kayak begini? Ya gini ya, bentuknya Mbak. Lah nggak ada alat-alat. Di sana bisa nyantai. Saya ngerti. Oke. Irma udah ketakutan, dia bingung. Sudah lama Anda kami cari. Sudah mabok dengan daftar kami ya. Pengguna jasa prostitusi online. Agen Nurela, Santi Nurela, lu nuduh Irma lebih senior dari lu. Lu ngakuin bahwa ini emang prostitusi online. Adre juga ngakuin bahwa lu di situ usernya. Tapi semua nuduh Irma ya, semua nuduh ke Irma. Ini lebih senior daripada kita. Apaan sih saya senior? Apaan sih? Kita mas, dari salah satu dari kalian ini. Mas, jadi gini memberikan jasa. Mas, jadi gini, saya tuh dari kampung ya kan, Mas. Saya ditawarin kerja ke Jakarta sama Mbak Irma ini katanya. Gajinya gede 80 juta. Makanya saya mau. Jadi ini kerjaannya seperti ini, Mas. Apa? Lo jangan sembarangan ngomong ya. Jadi jaringan prostitusi online. Apaan sih itu? Saya tuh tangkap dia aja dia manis. Dia itu dia yang ngajarin kita, dia ngajarin kami. Dia yang ngundang saya, katanya tadi ada orang perantaranya buat saya datang ke sini. Dealnya udah. Pak, jangan asal ngomong ya, tadi Bapak yang ngundang saya ke sini, bilangnya mau kontrak kamu juga. Hei Mbak, tolong ya jangan ngeles. Udah, kamu jangan mengelak. Aduh, ngaku aja. Pak, maaf Pak, bukan saya Pak. Maaf Pak. Ini juga saya kayak kenal nih sama Bapak ini nih. Jangan sembarangan kamu. Saya apa lah? Udah Pak, kenal Pak. Lagi. Ya maaf Pak, mungkin saya salah orang, tapi tadi mirip banget sama Bapak. Pak, tolong Pak, tangkap aja orang ini Pak. Biasanya kalau orang gerebek tuh ada surat penggerebekan. Daripada ribet begini, kamu ini kan pengguna jasanya. Ya. Pasti kamu tahu siapa mencikarinya. Ya dia yang lebih tahu ya. Jangan sembarangan. Pak, dia lebih tahu, dia yang lebih tahu. Nih.
sengaja nih kayak mau ngejebak saya ya. Oke, Santi telepon suami, nanti yang datang agent Adit yang tadi jadi ojek Irma ya. Oh, ini suaminya. Saya? Ini suaminya. Ternyata kamu di sini ya. Lagi. Eh, taruh Pak. Ini saya mah tahu dia ini tukang ojek. Kok lu malah dari sini? Apaan sih Pak, jangan pegang-pegang dulu dong. Berarti dia ini tiangnya nih. Eh, masuk ya agent Wak yang tadi jadi cucunya si nenek ya. Tapi bahasanya bahasa Thailand. Oh, lu kesini dong Wak. Ini apa? Oh, gila banget. Hey. My old man, aku pun cahaya, kan? Lu kan cucunya nenek tadi. Jadi jaringan internasional kamu. Enggak, Pak. Sumpah, Pak, saya enggak tahu, Pak. Apa nih kayaknya saya dijebak di sini. Sebentar saya mau nelfon manajer saya. Karena manajer saya nyuruh saya ke sini. Oke, siap-siap ya. Coba kita masukin lagi agent Gendir sama nenek Tati. Kalau dia belum sadar lagi, gua akan masuk. Bilang aja mau dipanggil mucikari internasionalnya nanti gua masuk ya. Yuk, gua turun. Gila lu, ntar kalau ada apa-apa lu. Cepetan. Udah mendingan kita ke kantor polisi aja sekarang. Iya, cepetan. Ini siapa ini? Lah. Lu kan mayat tadi. Lu ngapain ada di sini? Nah, si nenek juga nih, cucu nih, kamu nih. Apa aja mecah. Ini kayak sengaja nih, mereka sengaja mau ngejebak saya yakin banget nih. Ini semua orang-orang berconnecting semua ini. Mucikarinya siapa? Nggak tahu saya mucikari. Enggak, saya nggak tahu, enak aja. Saya perempuan baik-baik, jangan asal nuduh ya. Mucikarinya mana? Dari Mbak ya, videonya dari Mbak ya. Iya. Jangan asal main nuduh-nuduh orang aja lo, begitu lo. Mucikarinya. Lo ngapain kesini? Lo kenapa nangis? Ini mucikari. Tadi dikejahit. Lo ada yang ngejebak lo? Enggak, emang apa? Kenapa dia, Pak? Terlibat jaringan prostitusi online. Prostitusi online? Iya. Emang teman dia emang terlibat, Pak. Ngerjain gue. Dia emang terlibat. Iya, emang ngerjain lo. Iya lah, gila lo. Gue kira gue orang ya, udah keadaan panik ya. Udah kehilangan logika dan akal sehat. Gue masuk dia masih belum nyadar. Gue seneng nih kayak begini nih. Iya lah, gila lo. Masa gue dibilang orang bokingan. Emang kalau misalnya lo terlibat berarti inisial lo apa? Ide dong, ide. Gak ada di Polda Jatim, gak ada kan? Gak ada di Polda Jatim, gak ada. Karena Irma dan Romangsa, kita dari jaringan hari yang aneh.